My Zodiac. Seperti apa sih tipe-tipe zodiakmu? Yuk tonton video satu ini. Aroma si zodiak. Yes. Vanilla. Aries dengan sikap pribadi yang dinamis dan percaya diri membuat Aries mudah untuk berteman. Maka Aries cocok dengan aroma segar yang mampu membangun suasana bahagia, yaitu aroma vanilla. Aroma vanilla sesuai dengan sikap Aries sehingga dapat mewakilkan kepribadian mereka. Taurus. Taurus. Jasmine. Seorang Taurus dapat diandalkan karena sikap lemah lembutnya. Sikap lemah lembutnya membawa ketenangan dalam diri, sehingga cocok dengan aroma-aroma yang membawa ketenangan, seperti jasmine. Karena jasmine pun merefleksikan kesabaran. Gemini, citrus. Gemini penuh dengan rasa penasaran dan juga humor. Gemini seringkali terkesan dengan aroma segar karena dapat memberikan Gemini kehangatan. Aroma citrus menjadi cocok dengan Gemini karena bisa membantu mengembangkan imajinasi dan kreativitas yang dimiliki. Cancer. Magnolia. Walaupun mudah tersinggung, Cancer penuh dengan cinta dan kasih sayang. Aroma yang melekat dan mampu merepresentasikan personal Cancer yang berbeda-beda adalah aroma klasik Magnolia. Leo. Leo, spicy cinnamon. Leo memiliki pribadi yang kuat dan energetik. Aroma spicy cinnamon dapat menyeimbangkan pribadi Leo dengan keceriaan. Dengan begitu, kreativitas Leo pun dapat meningkat. Virgo. Orchid. Sikap realistis Virgo yang penuh dengan kecerdasan membuatnya menjadi pribadi yang teliti. Maka aroma yang lembut cocok dengan Virgo. Aroma orchid memiliki unsur kehangatan yang menciptakan keanggunan bagi pribadi Virgo. White Peach. Libra adalah orang yang sangat menarik. Ia menikmati hidupnya. Aroma yang membawa kenikmatan sangatlah cocok dengan Libra untuk menemaninya menjalani hidup. Maka aroma White Peach cocok dengan Libra. Scorpio. Musk. Sebenarnya Scorpio terbilang orang yang cukup introvert karena ia penuh dengan perasaan. Scorpio menyukai aroma yang mempesona karena menurutnya kualitas sangatlah penting dibanding kuantitas. Aroma musk menjadi salah satu favorit Scorpio karena memiliki aura yang intens dan bermakna. Sagittarius. Amber. Sagittarius berjiwa petualang yang membuatnya selalu optimis dan percaya diri. Aroma amber adalah aroma yang elegan tetapi tetap segar, membuatnya cocok dengan Sagittarius untuk meningkatkan jiwa optimis dan percaya diri yang dimilikinya. Capricorn. Lavender. Individualis dan perfeksionis menggambarkan sikap si Capricorn. Walaupun begitu, Capricorn tetaplah orang yang mudah bersosialisasi. Aroma yang menyegarkan seperti lavender sangatlah cocok dengan Capricorn. Karena membuat Capricorn yang individualis dan perfeksionis menjadi berkepala dingin, sehingga menjadi lebih baik dalam bersosialisasi. Aquarius. Aquarius. Patchouli. Aquarius pastinya berjiwa bebas dan juga mandiri. Aquarius senang untuk membuat terkesan melalui tampilannya yang sederhana.
aroma patchouli cocok untuk membantu Aquarius karena aromanya yang unik mampu menarik perhatian. Pisces. Violet. Pisces memiliki jiwa imajinasi yang luas, membuatnya sensitif terhadap segala aspek, apalagi Pisces sangat emosional. Susah untuk Pisces menemukan aroma yang cocok. Aroma yang menjadi pilihannya adalah aroma lembut yang dapat merepresentasikan emosinya. Dan aroma itu adalah violet. Aroma violet juga mampu meningkatkan pesona Pisces. Video kali ini sampai sini dulu. Tunggu video selanjutnya untuk tipe-tipe zodiak lainnya.